Baiklah, sampai giliran kepada Samsung Galaxy S7. Jadi Samsung Galaxy S7 ini adalah salah satu daripada dua model dilancarkan oleh pihak Samsung pada tahun 2016, S7 dan S7 Edge. Jadi jika saya boleh berikan sedikit sebanyak tentang spesifikasi, skrin sekarang adalah 5.5 inci dengan resolusi Quad HD. Ini menjadikannya ialah peranti kedua dengan resolusi Quad HD yang disokong oleh Samsung Galaxy S, dan ini sebenarnya adalah peranti pertama dengan ketahanan IP68. Jadi pada Galaxy S5, kali pertama mereka cuba menggunakan sistem kalis air, terpaksa menggunakan pintu. Tetapi apabila berevolusi dua model selepas itu, kesemua port yang anda lihat pada peranti ini tidak memerlukan sebarang pintu. Jika anda ingat tadi saya cakapkan, pada S6 timbul sedikit kontroversi di mana peranti tidak menyokong kad microSD. Jadi mendengar keluhan pengguna, pada S7 akhirnya kad microSD disertakan semula sokongannya. Tetapi pada waktu yang sama, satu fungsi yang amat saya gemari sebenarnya, iaitu pemancar inframerah yang dahulunya ada pada peranti Galaxy S tidak lagi disertakan pada S7. Jika saya boleh return balik kepada model yang lama, S7 ialah yang terakhir dengan pengimbas inframerah, manakala yang pertama sekali dengan sistem ini ialah Samsung Galaxy S4. Jadi dalam masa 4, 5, 6, 7, dalam masa 4 generasi saja, tiba-tiba hilang satu fungsi yang amat saya gemari, kerana kat rumah nak tekan aircon, nak tekan kipas dan TV dulu boleh lakukan terhadap peranti, sekarang tidak boleh lagi. Ia juga adalah peranti terakhir dalam keluarga Galaxy S yang menggunakan port mengkecasan micro USB. Selepas ini semuanya gunakan USB-C. Dan apa yang paling saya suka pada Samsung Galaxy S7 ketika ia dilancarkan pada waktu tersebut ialah di mana pada bahagian bawah, jika anda melihat bagaimana bingkai kamera ini, ialah bonjol kamera yang amat nipis jika dibandingkan dengan model-model terdahulu. Jika saya boleh lihat side by side, pada S7 adalah amat ketara dia punya kamera bump. S6 amat ketara dia punya kamera bump. Pada S7, kamera bump hampir tidak lagi kelihatan. Dan ini boleh anda lihat evolusi seterusnya pada Samsung Galaxy S8. S8 boleh dikatakan dari segi perubahan paling ketara sama seperti perubahan pada 4 ke 5, di mana jika 4 ke 5 suddenly dia memperkenalkan sistem kalis air. Pada S8, akhirnya Samsung tidak lagi mencetakan fungsi butang fizikal pada bahagian hadapan. Sebaliknya, sistem skrin yang diberi nama sebagai Infinity Display diperkenalkan buat kali pertama, dan ini adalah skrin Quad HD Plus memanjang 18.5 kepada 9. Kerana menggunakan rekaan ini, tiada lagi butang fizikal, sebaliknya 3 butang navigasi kapasitif pada atas skrin diperlihatkan, dan sebuah pengimbas cap jari diubah dan diletakkan bersebelahan kepada bonjolan kamera. Bonjolan kamera sekali lagi dikecilkan jika dibandingkan dengan model tahun sebelumnya. Dan peranti ini juga menyokong pengecasan nirwaya, pengecasan pantas, adanya USB-C pada bahagian bawah dan rekaan yang lebih streamline. Dan harus saya katakan, sebelum ada je S9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, rekaannya mungkin agak sama dengan peranti-peranti lain, tetapi dengan S8, Samsung memperkenalkan rekaan yang kelihatan lebih seksi dan lebih cantik dan berubah dengan pasaran, dengan peranti-peranti yang ada di pasaran pada waktu tersebut. Dan akhirnya kita tiba ke Samsung Galaxy S9. Jadi S9 ini sebenarnya, ikhlas saya katakan, satu-satunya perkara yang boleh membezakannya dengan Samsung Galaxy S8 ialah dari segi kamera. Jika saya letakkan peranti ini secara sebelah menjebelah, sebenarnya agak sukar untuk membezakannya pada bahagian hadapan kerananya sangat sama sebenarnya, tak ada beza yang terlalu ketara. Jadi pada bahagian belakang, akhirnya pada model S9 Plus ada sokongan dual camera, sistem dual camera yang sama yang anda boleh temui pada Samsung Galaxy Note 8, dan ianya masih lagi mengekalkan IP68, USB-C, pemproses yang dipertingkatkan, RAM yang lebih tinggi dan kemampuan kamera yang sebenarnya walaupun dikatakan dipertingkatkan, tetapi kedua-duanya masih lagi menggunakan sensor 12MP seperti yang ada pada model tahun sebelumnya. Jadi dari segi jualan, ia mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan S8 kerana terlalu banyak persamaan dengan model terdahulu. Di antara 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 9 ini, apakah yang anda paling suka?
Saya sebenarnya secara ikhlas sebenarnya antara peranti Galaxy S yang paling saya gemari ialah S7 Edge. Tak ada di sini sekarang, tapi itu yang saya gunakan sebagai daily driver lebih daripada setahun. Saya suka Samsung Galaxy S7 Edge kerana rekaannya dual lengkung pada bahagian tepi, ianya kelihatan seksi dengan panel belakang melengkung, segalanya amat sesuai dengan jiwa saya, dan ia juga mempunyai panel screen yang cantik pada waktu tersebut. Jadi, apakah yang boleh anda harapkan akan ada pada S10? Kita telah melihat beberapa imej yang telah pun tertiris ke arena web, antaranya ialah akhirnya bahagian dagu dan juga bahagian dahi yang nipis dengan penggunaan lubang screen Infinity Zero. Terdapat juga ura-ura mengatakan ia akhirnya akan menyokong sistem pengecasan yang lebih pantas. Umum kita anda mungkin ketahui bahawa sistem pengecasan yang digunakan oleh Samsung sejak Samsung Galaxy S7 sampai ke 9 ini tidak ada banyak bezanya, masih lagi adaptive fast charging. Laju pada waktu tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan apa anda lihat di pasaran sekarang, ianya boleh dikatakan perlahan. Dan kita hanya boleh berharap bahawa pada Galaxy S10 kelak, sebuah lagi anjakan paradigma akan dilakukan oleh pihak Samsung dari segi rekaan. Kerana anda boleh lihat daripada model pertama sehingga ke model 9, perubahan yang amat ketara dapat dilihat di rekaan. Dan kita sebenarnya tidak sukakan peranti yang kelihatan sama setiap tahun. Dan ini adalah evolusi Samsung Galaxy S sejak tahun 2010 sehingga 2018. Jadi, jangan lupa anda untuk like video ini jika anda suka, dan jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain di segmen evolusi peranti kami di Amazon My. Jumpa lagi anda. Bye-bye.